Halo Cancer, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang karir serta finansial kalian di periode bulan Februari tahun 2023 ya. Seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dan dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi semua zodiak Cancer yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu lah ya, Cancer ya. Oke, karena energi yang kebaca bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Zodiac Cancer ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Cancer in period February 2023. Bagaimana karir serta finansial dari zodiak Cancer di zodiak di periode bulan Februari tahun 2023. Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Nine of Cups. Cukup ya, cukup bagus ya. Bersyukur lah ya. Energi bersyukur, menikmati apa yang ada lah ya. Oke. Okay. Page of Pentacles, sektor pekerjaan. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Six of Wands. Wah, kalau dari segi karir sih ini bagus ya, saya lihat ya. Malahan kalian mendapatkan tawaran atau proyek yang baru atau pekerjaan yang baru, guys. Saya lihat beberapa orang dari zodiak Cancer kan melakukan multi job ya, saya lihat ya. Dua pekerjaan sekaligus loh ya di bulan Februari ini ya. Dan kalian sukses menghandle ya pekerjaan tersebut. Ya. Saya lihat ini ada tawaran yang menarik ya terkait dua wands ini kan. Terkait ada pekerjaan lain yang datang kepada diri kalian, dan ada kartu Justice di sini, sektor keuangan, ada kartu Nine of Wands ya. Nah, tapi keuangan kalian itu kayaknya irit-irit ya guys ya. Oke. Tapi ibaratnya ya, bulan kalau dari segi ya keuangan ya, Justice ini adalah keadilan ya guys ya. Di mana keadilan tersebut ya, hasil apa yang menjadi hasil usaha atau upaya dari diri kalian akan kalian tuai di bulan Februari ini guys. Dan kalian ini kan Nine of Wands ya, tidak sembarangan memakai ya uang tersebut, karena demi tower moment ya, untuk suatu keperluan mendadak ya suatu saat nanti kan guys kan. Oke. Kalian lebih banyak kayak simpan uang tersebut ya, amankan uang kalian tersebut ya. Kalian tetap hidup sederhana lah ya. Saya lihat di sini ada zodiak Pisces ya, kemudian koneksinya ada zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo ya. Ada Aries, ada Leo, ada Libra, ada Sagittarius, Aries dan Scorpio ya. Periode bulan Februari ini kan ya, ini bukan bulan yang susah ya untuk diri kalian ya. Kalian ini nyaman banget saya lihat ya. Meskipun tidak semuanya yang kalian inginkan ya bisa kalian dapatkan, tapi ibaratnya bulan Februari ini adalah bulan yang penuh dengan rasa bersyukur bagi diri kalian, di mana kalian tidak kekurangan sedikit pun, tidak kekurangan sepeser pun saya lihat ya di sini ya. Oke. Bulan yang nyaman juga, bulan yang enak lah ya bagi diri kalian ya. Ngerti kan? Oke, karena dari sektor pekerjaan saya lihat Page of Pentacles ya. Beberapa orang zodiak Cancer di tengah sela-sela ya kalian melakukan pekerjaan kalian, datang tawaran lagi saya lihat ya. Tawaran tersebut bisa jadi multiple job ya. Job lain kayak, atau tawaran bisnis lain kayak kepada diri kalian ya guys ya.
kalau misalnya tidak ada tawaran bisnis yang lain, mungkin ada tawaran proyek tambahan untuk diri kalian dengan janji income tambahan, sehingga ya memperbesar keuntungan kalian. Saya lihat pekerjaan kalian ini sukses berat loh ya. Saya lihat ya di bulan Februari ini ya, Six of Wands ya, sukses berat karena kalian itu kan sanggup menghandle dua pekerjaan sekaligus ya. Banyak sekali orang-orang ya yang datang ingin menawarkan ya channel kepada diri kalian ya, job kepada diri kalian kan guys kan, sampai kalian itu bingung untuk memilih kan siapa ya, siapa yang mesti saya terima, pekerjaan mana yang mesti saya terima. Tapi ya pekerjaan apapun yang kalian terima, ujung-ujungnya ya Six of Wands ya, kalian ini kan mendapatkan kesuksesan juga. Saya lihat ya, kalian bisa menyelesaikan ya proyek kalian itu dengan baik. Nah gitu ya guys ya, sampai ya saya lihat beberapa orang kan di tempat kerja kalian ya, banyak sekali mata yang melirik ke arah kalian ya, terheran-heran kepada diri kalian kenapa kalian itu kan sanggup menghandle beberapa pekerjaan sekaligus tanpa terganggu, kayak gitu ya guys ya, tanpa terganggu bagi diri kalian. Wah ini mantep banget ya Cancer ya. Oke, kalian itu kayak mendapat apresiasi lah ya, tanda penghargaan dari orang, salut deh kepada zodiak Cancer ya, bisa menangani ya beberapa job sekaligus ya, udah melakukan job yang satu ini kan, bisa menyelesaikan proyek lagi kan, bisa menghandle lagi. Saya lihat ya di sini ya, oke, ada bonus lagi kan yang kalian dapatkan ya. Dan dari segi keuangan, justice di sini ya, kerja keras kalian itu ya tidak akan menipu hasil. Di mana ya beberapa orang zodiak Cancer, kalau kalian sudah berusaha dengan keras ya, di bulan Februari ini kalian akan menuai ya pendapatan ya. Oke, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat setimpal banget ya guys ya. Tapi di sini ya, meskipun hasil itu kalian dapatkan, kalian tetap diam-diam aja. Saya lihat ya, Nine of Wands ya, kalian simpan, kalian tabung kan, tidak kalian ceritakan kepada orang kan, itu bagus ya guys ya. Kenapa? Kalau kita umbar-umbar ya rezeki kita kepada orang ya, nanti sana sini kan datang hanya ingin memorotin rezeki kita kan guys kan. Orang-orang hanya akan memancing orang-orang toksik datang ke dalam hidup kita, karena saya lihat kalian ini insecure banget, tidak percaya kepada orang guys. Ibaratnya kalau dalam masalah keuangan, kalian ini ekstra hati-hati banget, terutama dalam masalah pengeluaran ya guys ya. Bahkan ya kalian menutup pintu ya, menutup akses pintu untuk meminjamkan uang kepada orang-orang juga. Saya lihat kenapa kayak gitu, karena kalian takut ya guys ya. Ini hasil usaha kerja keras kalian tersebut loh ya, darah keringat kalian itu ya, kalian juga tidak mau kan dimanfaatin oleh orang kan guys kan. Susah payah kalian menuai ya hasil kerja kalian tersebut. Kalian lebih banyak kayak memilih untuk diam, simpan tabung uang kalian untuk the tower moment ya, untuk suatu saat nanti kalau misalnya ada keperluan yang mendadak, shocking moment kan guys kan, ada simpanan, ada tabungan dari diri kalian. Mantap ya guys ya. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk zodiak Cancer ya. Ini ada nongol keluar ya, Queen of Cups lah ya. Oke, Queen of Cups ini adalah zodiak Cancer, energi kalian sendiri lah ya. Gunakan intuisi ya di dalam pekerjaan kalian ya, karena berhubung beberapa orang dari zodiak Cancer kan berdealing dengan multiple job kan. Oke, lebih dari satu pekerjaan atau mendapatkan ya proyek lain, kayak proyek tambahan yang akan mendatangkan keuntungan tambahan gitu kan guys kan. Kalian disuruh gunakan naluri kalian, intuisi kalian untuk mengelola pekerjaan tersebut. Ngerti kan guys kan? Oke. Intuisi kalian ini sangat diperlukan banget lah ya, supaya jangan sampai kebentrok satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya ya guys ya. Oke, lebih sensitif banget, lebih peka banget lah ya. Dan dari segi masalah keuangan ya, Queen of Cups ibaratnya disarankan kepada kalian ya, kalau misalnya
itu untuk keperluan kalian sendiri, ya. Kalian juga nggak boleh pelit-pelit juga, ya, guys, ya. Untuk mencintai diri kalian sendiri, kan, guys, kan. Untuk, ya, mencari relaksasi, kan, bagi diri kalian sendiri, menenangkan pikiran kalian sendiri, ya. Ya, kalian juga dihimbau untuk jangan terlalu pelit-pelit, Queen of Cups, ya. Jangan pelit-pelit banget untuk diri sendiri, karena saya lihat di sini, kan, Nine of Wands, ya. Kalian itu, kan, tahan uang kalian itu, kan, simpan baik-baik, kan, dikekang, dicekal uang kalian tersebut, kan, ibaratnya nanti ujung-ujungnya, ya, ya, kalian itu maunya, ya, mendapatkan tapi tidak mau mengeluarkan, kayak gitu, kan, guys, kan. Simpan, tabung sih boleh, tapi sesekali juga, ya, untuk keperluan atau kepentingan diri kalian sendiri, ya, itu nggak apa-apa, guys, ya. Ya, kalian beli aja. Selama itu tidak menjadi gangguan. Dan jangan pelit-pelit juga. Dan ingat, Queen of Cups itu kepekaan atau intuisi naluri juga, ya. Kalau misalnya ada orang yang benar-benar kesulitan, ya, di mata kalian, ya, kalian juga jangan langsung kayak menolak mereka juga, ya. Amal itu kan penting juga, kan, guys, kan. Ya, beramal baik hati dikit, lebih empati dikit kepada orang. Jangan terlalu, ya, dikekang terus uang kalian tersebut, kan, guys, kan. Barangkali orang tersebut, ya, benar-benar memerlukan, ya, bantuan uluran tangan dari diri kalian, guys. Kayak gitu. Semakin banyak kita membantu orang, kan, semakin banyak pahala bagi diri kita, kan, guys, kan. Ya, inti-intinya irit sih boleh, tapi jangan sampai kikir, jangan sampai pelit. Nah, kayak gitulah, ya, contoh-contohnya, ya, guys, ya. Oke, okay? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian zodiak Cancer, ya. Berhubung karena ini adalah readingnya general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingnya saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, bagi diri kalian zodiak Cancer. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang, lakukan aja personal reading dengan diri saya supaya energi yang kebaikan langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali zodiak Cancer di luar sana, jutaan orang dengan energi masalah yang berbeda, nasib berbeda, takdir juga berbeda-beda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Cancernya kalian. Jangan langsung kalian baperan terlebih dahulu lah, ya, guys, ya. Oke, okay? Jangan lupa banyak berdoa di sana, zodiak Cancer, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.